Dan pemirsa, seorang pengedar sabu disergap polisi saat akan memasok sabu kepada seorang pemesan. Berusaha menghilangkan jejak 25 gram sabu dibuang ke pinggir jalan. Seorang pengedar narkoba Andri Lukman dibekuk Polsek Montalat di Barito Utara, Kalimantan Tengah saat akan memasok sabu ke pihak pemesan. Awalnya, pelaku mengelak dan mengaku akan bertransaksi alat berat. Namun polisi kemudian menemukan bukti 25 gram sabu dibuang pelaku di pinggir jalan. Kami lakukan penyelidikan dengan melakukan pembuntutan terhadap pelaku, yang mana pelaku ini adalah target kami yang juga pemain lama, yang mana pelaku ini bermain narkotika lintas Kalimantan. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku kerap memasok sabu terutama ke pekerja tambang di Kecamatan Montalat. Dari Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan.